mengikuti acara ini ya. Semoga bisa bareng-bareng sampai selesai ya. Perkenalkan, kami dari The Beethoven ya, dari Tangerang tentunya. Cool cats.
kasih yang udah datang, yang baru datang. Semoga bisa menikmati musik The Beatles, memperingati hari John Lennon, Lennon Day, memperingati hari kematiannya beliau ya. Ini lagu yang sempet di, bukan ya, terkenalnya dari duo Peter dan Gordon ya. Ini lagu dipersembahkan dari Paul untuk Peter karena dia ini apa pacarnya ya. McCartney. Oh iya, pacar McCartney ya. Judulnya World Without of Love ya. With my loneliness, I don't care what they say. I won't say the world without love. So I was a little while. I would see my true love smile. See my call, I know not when. When she does, I'll lose her baby. Until then, lock me away. And down along the day, here inside, where I hide with my loneliness, I don't care what they say. I won't say no word without love.
Om Diki mau nyanyi nih bareng kita. Ayo dong, boleh dong, naik atas lu dong. Yuk tepuk tangan dulu dong buat Om Diki nih. Selamat malam teman-teman Beatlemania. Masih semangat enggak? Forgive myself all.
after all, which is riches in the sky. Everybody say, I love you, come on, say. Well, well, now and forever, I love you. Well, well, now and forever, I love you. Well, well, now and forever. Woman, sebuah lagu dari John Lennon untuk istri tercinta Yoko Ono. Lagu apa? Capek ya teriak-teriak. I was dreaming of the past. In my heart you beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that. Come on, sing it. I'll make you cry. Oh no, I didn't want to hurt you. Pasti bisa semua. Come on, sing it. I'm just a jealous guy. Boleh tepuk tangan dulu buat semuanya malam ini. Thank you. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was traveling inside. I was traveling inside. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that. Come on. Oh, yeah. Yang penting bahasa Inggris gak apa-apa. Come on. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Look out, baby. I'm just a jealous guy. I'm just a jealous guy. Ini aja lah ya. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No house below us. Above us only sky. Teman-teman SQ udah mulai nyanyi semua. Come on, say. Living for today, come on.
imagine there's no country. It isn't hard to do. Not insecure all type of and religion too. Boleh nyanyi lagi semuanya, imagine all the people, come on. Living life in peace. Say you may say I'm a dreamer. I follow him, but I'm not the only one. Jangan beranak diam-diam ya. Come on, I hope someday. Imagine no possession. I wonder if you can. No disagrees or hunger. A brotherhood of man. Imagine all sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us and the world is one. Terima kasih semuanya, thank you. Irfan nyanyi. Hey. You don't boleh nyanyi, come on, sing. Hey Jude, don't be afraid. Don't make it bad. Make a sad song can make it better. Remember to let her into your heart. Till you can start to make it better. Let me down and let it in. Hey Julie, friend, don't ready a word. Let time go shoulder. Don't you know there is a truth? Hey Jude, you too. Don't ready a word. Let time go shoulder. Ayo, come on, say. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. So let it out and let it remember to let her onto your heart. Then you can start to make it better. Better, 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 better. Biar semangat teman-teman, boleh nyanyi, come on, say. Nah, seperti biasa. Gitu dong, biar gak ngantuk, ayo. Lagi, one, two, zero, lupat. Seperti biasa, sekarang
giliran yang wanita saja. Ayo wanita nyanyi. Terima kasih. Yang laki-laki yang ganteng-ganteng mana suara? Ayo, come on, say. La. Terima kasih. Sekarang yang bukan laki dan bukan perempuan. Gak ada ya. Sekarang semua yang ada di Eskido mulai nyanyi. Come on. One, two, one, two, say. Terima kasih ya yang udah datang. Ini lagu terakhir dari kita. Tepuk tangan meriah buat Beethoven. Keren banget Beethoven ya. Aduh. Waduh. Awas jatuh. Dengan lagu-lagu unreleasednya. Wah, mantap banget. Keren, 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 keren. Dan thank you juga tadi buat Om, mana orangnya? Om Didi. Om Diki. Oh, hai. Thank you Om Diki buat jamming di sini tadi. Iya, keren banget. Makasih. Ya. Makasih banget Beethoven. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Sudah meramaikan acara Lennon Day pada hari ini. Waduh. Sambil kita nunggu band selanjutnya. Ini sebelumnya gue pengen ngomong dulu nih. Oh, iya, sambil boleh. Ada band nih. Ini bagi yang masih pada di atas ya. Oh iya. Silakan turun ke bawah. Teman-teman ke bawah aja ya. Yuk, kita nonton dari dekat. Halo. Iya. Kan lebih dekat lebih hangat gitu ya.
Iya kan kalau dari depan sini kan nyanyi-nyanyinya bisa goyang bareng. Betul banget, enak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke band selanjutnya, ini kita mau adain quiz. Udah megang-megang amplop nih, ya kan? Ya, bagi semua Beatlemania yang udah hadir di sini. Iya, siapa aja boleh jawab ya? Yoi, siapa aja? Langsung aja. Langsung maju ke sini dulu nih ya, duluan ke sini dulu. Langsung maju, langsung. Gua jawab gua. Gitu ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pertanyaannya gampang dan masih seputar John Lennon. Betul banget. Ya, kan? Oke, Han, mau lo dulu apa gua dulu? Gua dulu deh. Silakan. Oke, pertanyaan pertama. Ini masih gampang sih, masih gampang ini. Gampang banget sebenarnya. Tanggal berapa John Lennon meninggal? Maju dong. Maju. Siapa tuh? Siapa yang kamu, maju? Kamu nah, maju sini. Sah. Udah duluan dulu. Oh, yang mana nih? Gak apa-apa, dua-duanya dulu pengen tahu ada yang benar. Oke, benar. Kalau dua-duanya benar kita ganti pertanyaannya. Oke. Halo. Siapa namanya? Ini Fahri. Fahri. Hai, ini Fahri. Siapa? Angga. Angga, Fahri dan Angga. Weh. Gini aja deh. Yakin tahu nih jawabannya? Dua-duanya tahu. Tahu. Ya udah, mundur dulu. Ini bawa tas mau naik gunung. Iya, naik gunung enggak. Biar cepet aja kali ya. Langsung. Yang bisa jawab langsung gini ya. Duluan. Satu, liatin ya. Dua tiga. Waduh, Siapa duluan? Kanan. Kanan duluan. Ya udah nanti lo jawab yang kedua ya. Sok atuh. Siapa tadi namanya? Fahri. Ya udah, Fahri, jawabannya apa? 8 Desember. 8 Desember. 8 Desember. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 1980. Berapa? 1980. Betul banget. Gila Fahri. Tepuk tangan dulu dong. Ini Beatlemania banget. Ini voucher makanan ya di sini ya. Silakan diterima Fahri. Thank you banget. Itu isinya voucher makanan jadi bisa ditukar di area sini ya. SQ dong. Jangan ditukar di warteg dekat rumah, enggak bisa. Enggak bisa kalau dekat rumah. Aduh. Okay. Pertanyaan kedua. Kedua. Nessa, silakan Nessa. Pertanyaannya masih seputar kematiannya John Lennon ya? Betul. Oke. Di mana dulu-duluan ya? Di mana John Lennon meninggal? Maju. Di mana? Maju. Maju dong. Jangan unjuk tangan doang. Maju. Siapa yang berani maju duluan itu yang ini. Gitu. Wah, lumayan loh. Ya, maju. Ini dia, mantap. Lewat mana Om? Oh, bisa. Oke, Om, kita kenalan dulu terus baru jawabannya, Om. Rudy. Hai Om Rudy. Iya. Rudy. Jawabannya di New York. New York. Weh, di apartemen apa tuh, Om? Nah. Di apartemen apa lagi? Hah? Apa lagi apartemennya? Gimana deh? Gak apa-apa. Benar di New York. Benar, silakan kasih Om Rudy. Oke, selamat Om. Oke, itu dia. Anda kumis kalau mau jawab maju. Iya, masa gini-gini dari belakang doang? Udah maju aja, gak usah malu ya kan? Malu-malu nih dari belakang. Nah tenang aja buat semuanya, pertanyaan masih banyak. Kita masih sampai malam kan Han? Masih sampai malam, santai aja. Masih banyak voucher-voucher yang bisa ditukerin di sini. Jadi nanti kalau misalnya ada quiz-quiz lagi, maju. Makanya jangan gini-gini dari belakang aja. Yang dari belakang lari aja ke sini. Lari ke depan. Pengen banget disamperin sama kita Han. Oke. Sambil nunggu-nunggu. Kita bakalan ada The Beat One. No. Bener bukan? Bibit dulu ya. Sorry guys, belum kenalan kita. Maaf ya. Bibit. Bibit dulu. Yo, lucu ya namanya Bibit. Bibit ya, kayak bibit padi, kayak bibit tanaman tumbuh. Gitu ya. Oh, mereka tuh maksudnya biarin semakin tumbuh. Oh iya, gitu. Betul. Sabi. Bisa. Nah. Tapi tulisan aslinya bukan bibit kayak gitu kan. Iya, bukan. So tau aja lu ntar yang punya marah lu. Iya makanya, mumpung yang punya pada belakang, kita ngomongin di belakang kan. Gak boleh ngomongin di belakang. Dosa. Nih, bagi yang masih di sini yang belum ke bazar, silakan lihat-lihat di bazarnya itu. Di sana ada apa aja Han? Ada topi tuh, di sini kelihatan ada topi, jaket, ada poster-poster juga gitu kan.
Terus apa lagi? Ada miniatur-miniatur tuh, ada miniatur. Ada kaset juga ya, tadi gue lihat. Terus ada kayak gantungan kunci gitu, lucu-lucu deh pokoknya. Kan enak ya buat gantungan kunci motor gitu. Iya, ya. Iya, boleh. Lucu-lucu sih, gemes. Buat yang belum lihat, boleh langsung ke sana. Dan harganya juga nggak mahal kok, murah-murah. Ya, ini yang baru datang silahkan makin merapat ke depan ya. Iya. Karena ini lahan kosong ini memang disediakan buat kita joget-jogetan gitu ya. Buat rock and roll. Rock and roll. Asal jangan mosing aja di sini. Kalau lampunya pada pecah. Makanya. Ini buat teman-teman yang masih di atas, yuk turun dong. Turun. Hai. Ya, turun. Kita makin rapat makin hangat lagi. Nih, iya. Nes, ngomong-ngomong soal John Lennon nih. Oke. Okay. Lu tuh tahu John Lennon dan The Beatles ini dari kapan sih? Jadi lucu sih, waktu gue masih umur 2 tahun, gue itu gak pernah, gimana ya, disuruh makan susah, ini susah. Jadi gue baru mau makan kalau denger lagu Beatles. Wah gila, keren banget lu. Sampai nyokap gue tuh ketawa aja kalau udah di-stylin Yesterday, di-stylin Imagine gitu-gitu, baru gue mau makan. Umur 2 tahun? Umur 2 tahun. Umur 2 tahun ya ampun. Kocak banget sih tuh. Gue gak ngerti apa-apaan, padahal ngangguk-ngangguk aja belum bisa kan bahasa Inggris. Iya, juga mana maksudnya. Bisa Indonesia masih kacau. Sama, gue juga sekitar umur 5 tahun lah, gue dicekokin sama bokap gue kan. Setiap naik mobil kemana-mana, di style Beatles lagi, masih. Beatles lagi gitu. Wah, iya, makanya iya, iya. Sama banget sih. Nyokap-bokap gue juga gitu soalnya. Oh iya? Auto pasti Beatles terus, Beatles terus. Makin rame nih kayaknya nih ya. Apa tuh? Oke, gue sampingan. Sudah? Sudah siap? Go! Oke, kalau udah siap langsung kita beri tepuk tangan yang meriah buat Bibit! Love me, love me, love me, ain't nothing.
But then I gave up to you. I put a ticket to do.
Malam semuanya. Oh rame ya. Sepi gue tadi. Rame bener. Dari pojok ke pojok sampai pojok lagi. Oke. Okay. Tadi kita udah membawakan lagu-lagu. Eh kenalin dulu dong. Hah? Kita kan udah lama gak manggung. Ini band Reoni, band Reoni. Oh iya bener. Ya, malam ini terima kasih banget buat Beatles Lab, buat teman-teman yang udah datang juga. Terima kasih udah nyempetin waktunya kemari. Tidak lain dan tidak bukan kita ngerayain. Bukan ngerayain. Gimana? mengingat kembali. Ya, mengenang. Cerot. Mengenang kalau hari ini itu ada salah satu musisi dunia yang meninggal, yaitu John Lennon. Musisi legenda ya, yeah, legend. Pasti. Terus untuk next song kita bakal bawain lagu-lagu yang dulu pernah dibawain sama Lennon. Juga dulu pernah dibawain juga sama Silver Beatles atau The Beatles juga pada tahun 65. Untuk next song. Oke, semuanya berjoget bersama-sama ya. Well, that's alright, your mama. That's alright, you too. Well, that's alright, girl, mama. Just any way you do. That's alright, baby. Yeah, that's alright. Yeah, that's alright, mama, mama. Any way you do. Well, mama, see, don't tell me. Papa, don't tell me too. But now I know that I was waiting.
for you to come back. I was waiting, girl. Won't you please tell me why this took so long to begin? Darling, where have you been all my life? Oh, don't you know that till we touched, I never knew that touch was a revealing. Really beating, but now I know that I was waiting for you to come back. I was waiting, girl. Won't you please tell me why this took so long to begin? Darling, where have you been all my life? Oh, where you been? Oh, where you so long to begin? Darling, where have you been all my life? Oh, where you been? Oh, where you been? Where you been? Where you been when I was feeling blue? Where have you been? Where have you been when I was needing you? Oh, where you been? Oh, where you been? Where you been? Tadi lagu yang pertama judulnya Death Strike Mama. Mungkin teman-teman pada tahu lagu itu. Sering dibawain sama Elvis Presley juga. Jadi lumayan terkenal. Terus yang kedua lagu keren itu sebetulnya dari siapa? Arthur Alexander. So tahu drummernya. Tahu. Pukul nih, pukul. Oke lagi ya. Kalau bisa joget, joget. Kalau enggak bisa pura-pura joget. Oke. Masih di album-album unreleased The Beatles, yang kali ini kita bakal bawain yang berjudul From a Window. I saw a light shine from a window, and as I look again, your face came into sight. I couldn't walk on until you've gone from your window. I had to make you mine. I knew you were the one. Oh, I would be glad just to have a love like that. Oh, I will be true, and I live my life for you. So meet me tonight, just where a light shines from a window. And let's go take your hand, say that you'll be mine tonight. To have a love like that, oh, I will be true, and I live my life for you. So meet me tonight, just where the light shines from a window. And let's go take your hand, say that
check this. Cik, waduh, itu gitarnya trouble, gitarnya. Oke, joget ya. They really rocking in the Boston, in the Java PA, deep in the heart of Texas, I'm down to Frisco Bay. Little 16, she just gotta have about half a million frame autographs. Her wallet filled with pictures. She gets one by one, becomes so excited. I want to look at her run, boy. Change her trend, become sweet 16, back in class again. Tepuk tangan yang berat sekali lagi buat Bibit. Gila. Wow. Pecah. Gue demen ya, lagu-lagunya tuh yang semua orang joget, pada nyanyi joget-joget ya, gitu. Gue demen. Tadi kita dulu lihat kan, di depan ya kan, banyak banget orang yang joget-joget. Wah, kayak gitu dong. Dan juga mudah-mudahan untuk kedepannya makin banyak lagi yang kedepan. Kayak yep, gitu. Bener. Soalnya abis ini kita masih punya yang bisa diajak joget juga kan. Nah betul, apalagi ini band yang selanjutnya ini bakal bikin lo rock and roll banget. Parah sih, rock abis banget ini nih wow banget deh bandnya anjir. Wow banget. Gue nah, ngefans banget soalnya tuh sama tuh band tuh gila. Yoi. Nih, oke, okay, bagi-bagi bakal, hadiah lagi. Kita bakal adain kuis lagi. Oke okay, ya kan? Siap. Ini kuisnya sekarang sekaligus 3 biji ya. Jadi bakal ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, siap-siap ya. Kalau misalnya tahu jawabannya, langsung angkat tangan, maju ke depan. Pertama, okay, lo dulu Dennis. Gue dulu? Iya. Yeah. Oke. Okay. Biasanya gue gak suka sih ini bahas-bahas mantan gitu. Waduh, tuh gue gak suka. Tapi gak apa-apa lah. Siapa nama mantannya John Lennon? Gak gitu dong pertanyaannya. Siapa istri jangan, pertama? Jangan, gak apa-apa, bilangnya mantan aja. Kan udah nih, gak udah jangan, putus. Mantan lupain aja udah, gak boleh. Siapa nama mantan istrinya John Lennon? Maju, Kak. Maju, yang tahu jawabannya, maju. Nih cewek-cewek tipe susah move on kayaknya. Ya mantan-mantan inget nih, halo Kak, namanya siapa? Marsha. Hai Kak Marsha. Oh, wah, tahu dua-duanya. Waduh. Waduh.
Oke. Gue mundur kalau kayak gitu. Sebutin istri pertamanya aja. Istrinya Cynthia Lennon. Weh, udah. Mei Peng. Waduh, banyak banget nih. Jadi, langsung semuanya. Wah, benar-benar. Disikat. Selamat. Boleh? Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua dari Farhan. Ayo Han. Pertanyaan kedua. Nah, siapa nama anaknya John Lennon dan Yoko Ono? Maju. Wih, maju. Silakan, silakan. Siapa namanya? Gusti. Gusti, wih. Rambutnya udah kayak Firza. Mukanya juga mirip tapi mukanya ya. Mukanya mirip ya kayak Firza. Gua rasa mirip nih, iya gak sih? Ah. Iya. Waduh. Berarti emang viral doi, mirip Firza. Kumisnya juga kumis-kumis lele gitu ya. Cara dia nengok juga gitu. Mantap. Asik. Gusti, silakan jawab Gusti. Julian Lennon sama Sean Lennon. Yang Yoko Ono aja. Yoko, Sean. Sean Lennon, oke mantap, terima kasih Gusti. Selamat. Mantap. Nah, ada satu lagi nih. Ini pertanyaan khusus banget buat Beatlemania yang bener-bener Beatlemania banget dah. Iya. Ini kalau tahu hebat sih, karena gue aja hebat. Baru tahu tadi loh. Iya. Ini dia aja baru tahu tadi. Gue aja baru tahu tadi ini jawabannya. Pertanyaannya, siapa nama bibinya John Lennon? Tantenya John Lennon siapa namanya? Ayo. Wah, ini dia benar-benar. Santai saya. Wih, gila semangat. Semangat banget doi. Namanya siapa tuh? Namanya siapa? Davina. Davina. Silakan jawab Davina. Mimi. Wih, ini dia baru ditemuinnya. Benar-benar. Kalah gue loh. Terima kasih, Mimi. Selamat. Gue tadi mau begini loh. Oh iya. Aduh. Jahat banget aja. Gak ngeliat, gak ngeliat. Oke, itu dia. Berarti dia Beatlemania banget. Beatle banget, sumpah. Beatlemania banget. Gokil. Ya, band selanjutnya nih, lagi siap-siap. Ini band gue tahu deh dari lama nih. Oh gitu, terus ceritain dong. Dari lama gue tahu. Ini bandnya awal-awal gue tahu itu emang mainnya ngerok banget. Ngerok banget. Psychedelic rock gitu. Biasanya tuh nyanyiin lagu-lagu kayak gimana tuh? Kayak I want you. Asik. Sampai tidur-tiduran. Kayak gitu-gitu kan. Iya. Gue tahu tuh. Makanya kita tunggu aksi panggungnya nih ya. Yo, kita tungguin banget tuh aksi panggungnya tuh kalau band ini yang tampil. Karena sumpah keren banget sih, keren. Sekali lagi gue ingetin bagi yang di atas, yang di samping, yang di sebelah kiri, sebelah kanan, yang di belakang, maju ke depan. Boleh kita ke depan panggung. Ini biar kita makin rapet lagi, biar kita makin gila-gilaan. Dan karena gue yakin, ini vokalisnya bakal begini-gini ntar. Yo, kalau bisa sampai bawah. Iya, sampai bawah ntar. Kita liatin aja. Buat teman-teman yang baru datang, selamat datang di SQ Dome. Dan jangan lupa di sebelah sana ada bazar yang barang-barangnya lucu-lucu, antik-antik, imut-imut. Kalau yang belum ngeliat, boleh langsung kesana aja. Murah-murah, lucu-lucu, ada gantungan kunci, terus tadi ada kaset-kaset gitu. Iya, pokoknya bener. Antik-antik deh, lucu. Nah ini ngomong-ngomong soal NC Sweet nih, lu nungguin lagu apa NC Sweet bawain? Kalau gue Sexy Sadie gue nih. Sexy Sadie, aduh, waduh gila, berat, gue tuh. Berat. Sumpah. Kalau gue pengen dengerin Being for the Benefit of Mr. Kite. Anjay. Gila. Itu bener. Yang susah banget, bahkan Beatles gak pernah bawain live. Iya. Cuma iya, Paul McCartney doang yang pernah waktu dia udah tua gitu kan. Setuju. Nih, gue ngeliat-liat nih masih ini mana? Iya, masih bersiap-siap. Sudah? Oke. Okay. Please welcome NC Sweet. Tes. Thank you.
Cek cek. Teman-teman merapat dong, aku nggak mau ada jarak di antara kita. Sini. Maju. Jangan berjarak gitu, jangan kaku. Di sini juga nggak apa-apa, asal jangan ke atas panggung. Cek. Yang di belakang maju di atas, mungkin masih ada yang di atas. Kita suruh pada ngumpul dulu lah, biar Lennon Day-nya itu sakral, ya kan? Yuk merapat yuk yang di sini yuk. Bismillahirrahmanirrahim, John Lennon buat lo nih. Thank you.
won't you come out to play? Dear Prudence, with a brand new selanjutnya ini kita nyanyi bareng-bareng ya untuk mengenang John Winston Ono Lennon. Ini salah satu lagu Beatles favorit aku. Strawberry Fields Forever. Let me take you down. Nothing is you, and nothing.
I mean it must be I all along. That is she can't, you know, tell me what it's all right. That is I think it's not too bad. But you know I know when it's a dream. I think I know I'm in alien, but it's all wrong. That is, I think I disagree, yeah. Let me take you down, cause I'm going to go so very soon. Nothing. Favorit, gila gue bingung sih favorit semua. Lagu ini tuh kalau didengar ini benar-benar kayak instrumennya benar-benar berat. Susah lah ya. Tapi namanya The Beatles itu mereka selalu bisa membuat nada yang catchy. Jadi enggak asal-asal ngawang-ngawang enggak jelas nada kemana gitu loh. Itulah jadi gue kagum banget. Jadi mereka tuh bisa bikin lagu mau instrumennya seberat apapun tapi nadanya tetap mudah dicerna, gampang diingat, enggak yang sekali dengar lupa lagi. Kalian pasti hafal. With lingerie, dream, and my.
so incredibly high. Quarters when looking glass suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky. Request tadi. Sparan sama MC. Lu request apa tadi? Apa? Ini katanya satu lagu lagi. Jadi kita bawain lagu ini khusus buat lo, enggak ada yang buat semuanya buat John Lennon. Nih, deg-degan nih lagunya susah ya bener asli PR. Biasa aja. Ya. Being for the benefit of Mr. Kite. For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Andersons will all be there, let your partner fight this way. Wanna see how the men and us are duped and gone, nicely through a box and a real fight. He's free on Saturday at Bishop's Gate. The Andersons will dance and sing as Mr. Guy flies through the ring. Don't be late. It's K&H to show the public that production will be second to none. And of course, let it all, let it all. Without a sound. And Mr. H will demonstrate and somersaults he'll undertake on solid ground. And there'll be some days of preparations, plenty time is guaranteed for all. And tonight, Mr. God is having the best. Thank you.
teman-teman. Nyari kemana-mana nih ada beat one. Ayo, gue mau joget paling depan. Oke, okay. Tepuk tangan dulu dong buat NC Shriek. Gila. Aduh, apa itu? Kenapa Han? Gak bisa nyala ya? Coba, gue mau dengar. Tepuk tangannya sekali lagi dong buat. Oke, ini dia. Baru gue mau bilang buat Beatles Lab, bro. Ya udah gini-gini semua. Semangat gitu banget kayak. Wah kan bener kan requestan gue dibawain tuh. Iya yeah, curang loh, gue kagak loh. Gokil. Nah untuk selanjutnya ini kita akan ada pengumuman. Yes, pengumuman. Buat yang tadi yang kompetisi. Ikut band competition. Iya betul. Kita akan ada pengumuman juara-juaranya. Sebentar, contekan gue disono lagi. Ya, ambil dulu atau contekannya. You think I... Gue lupa juaranya siapa ya? Coba, yang tadi ikutan band competition, majulah ke tengah dong. Gabung di tengah dulu lah, mana tadi? Gue satu pun gak tahu loh Han, yang mana Han? Gue juga lupa. Oke, jadi tadi dari siang itu dari jam 2 kita ada band competition buat yang baru datang. Dan udah ada beberapa band yang tadi manggung di sini, itu udah bagus-bagus banget, keren-keren banget. Dan hadiahnya itu total sebesar 4 juta rupiah buat juara 1, juara 2, dan juara 3. Tapi contekannya belum datang. Misi Mas, silakan. Oke, setelah ini kita masih ada satu penampilan band terakhir. The Beat One. Yoi, dia. Contekannya segede gini. Iya. Enggak coba gitu dong. Ini. Dibalik atuh. Mana ada tulisannya enggak? Gue enggak punya contekan ya soalnya. Tuh. Oh enggak ada. Ada, ada. Orang-orang beriman doang bisa lihat. Oh berarti gue tidak. Gue pasalnya langsung enggak ada gitu. Coba dong gue pegang nomor satu. Pegang nomor satu lu nih. Oke. Kita umumin dari juara tiga dulu kali ya. Oke, juara tiganya adalah... The Kriwil! The Kriwil! Apa kalian The Kriwil? Tepuk tangannya dong buat The Kriwil dong. The Kriwil, apakah ada? Mana teman-temannya The Kriwil masih pada ada kan? Oh enggak ada. Loh, yaudah. Kok enggak ada? Yaudah buat gue aja. Curang lu yang megang lagi ya. Gak ada The Kriwil ya. The Kriwil gak ada nih. Mungkin ini kali, mules kali mules. Iya. Makanya pulang duluan. Atau dia lapar lagi gue rasa. Iya, pilih gue sih begitu. Langsung bisa aja nih kita umumin yang juara duanya nih. Oke. Juara dua jatuh kepada... Yesterday. Yesterday. Yesterday band. Ada? Masih ada? Ada, masih ada Yesterday. Yesterday kalau ada ini langsung aja diambil di sini sekarang juga. Boleh silakan naik ke atas. Ini dia Yesterday. Ya, tunggu di sini dulu, biarin kita. Langsung ini juara pertama nih. Usus. Serem nih, juara serem pertama nih. Ini serem soalnya nih. Soalnya penilaiannya paling bagus tadi. Oh gitu? Iya, yeah. Lu gak datang sih. Itu dia, gue kesorean sih. Aduh. Siapa, langsung siapa, aja siapa nih, okay. Juara pertama kompetisi Beatles Lab ya. Iya, yeah, asik. Kompetisi Beatles Lab. Gua susah ngomongnya. Band competition by Beatles Lab. Juara satu jatuh kepada... Jeng. Scoot Beat! Tepuk tangan buat Scoot Beat. Mana perwakilan Scoot Beat? Itu tuh yang paling muda. Sini. Sini atuh. Sini kamu yang pakai topi. Eh. Tuh yang pakai topi yang tuh pake udah topi. Ditunjuk juga. Yang mukanya tuh, baby face. Sini. Ah, baby face emang baby iya. Baby face banget itu tuh. Coba yang pakai topi. Oh, wah, ini. Sangat. Juara satu. Iya. Yeay.
Umroh. Iya, dapat umroh. Silakan dipegang. Bagi yang mampu. Ya. Selamat. Kita foto bareng dulu kali ya, foto bareng. Oke, mantap. Yang meriah dong, yang meriah. Heboh-heboh. Oke, yes, terima kasih. Aman. Buat para juara. Buat para juara. Iya, iya, enggak apa-apa. Orang jadi ceritanya seorang dalam apa gimana? Sama-sama, sama-sama. Gue nonton juga enggak tadi, sedih gokil, banget. Gokil, gokil. Ya, Oke. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Ya. Sekali lagi gue bilang terima kasih buat Beatles Lab yang udah ngadain acara ini. Yes, ya. Terima kasih juga buat SQ Dom yang udah nyediain tempat. Dan juga kepada contekan media. Contekan lo kemana? Ya. kan? Mati lagi, cek. Ya udah sini, gue yang pegang. Dan terima kasih juga buat Mais Cartoon. Mais Cartoon. Buat Pre-Event, buat Rockstar Magazine. Rumah Beatle dan It's Anthology. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir juga hari ini. Ya, betul. Ini band terakhir kita. Band terakhir nih ya, band penutup. Jadi band penutup. Sebelum kita tutup juga kita sekalian undur pamit ya. Iya, pamit. Pasti. Jadi, terima kasih buat lo semua yang udah datang ke sini. Terima kasih buat udah sempetin waktunya datang ke sini buat gila-gilaan. Tepuk tangan buat tepuk kita semua. Tepuk tangan buat kita semua. Kalian semua gokil. Terima kasih banget teman-teman hari ini udah ngeramein acaranya Beatles Lab. Ya, dan semoga ada event-event Beatles lagi dan semua lo semua datang lagi ke sini. Yo, kita gila-gilaan bareng lagi di next event kita. So, thank you so much buat kalian semua. Betul. Dan ini masih satu. Belum, belum. Belum ternyata. Belum ya. Mana? Masih pada, di mana nih Bituan? Coba gue mau nanya, band favorit kalian yang dari tadi kalian tonton apa? Tadi ada apa aja? Ada Bibit. Ada Beethoven. Ada MC Sweet. Nah. Coba, jangan kalian dulu deh kejauhan, gue malas turun-turun. Lo dulu deh. Gue? Band favorit lo tadi apa? Gue NC Sweet sih, NC Sweet. Yes, NC Sweet kan tuh kayak gimana, unik sih ya? Unik banget dan juga gila aransemennya bro, yang yang gila banget. Tapi gitu. Menurut gue tiga-tiganya sih Han, gue susah juga milihnya. Iya sih. Keren-keren lo tadi lo, soalnya yang gue keselin cuma satu sih sebenarnya. Apa lagu tuh? Favorit gue gak dibawain itu doang. Itu kesusahan lu juga. Lu udah tahu banget ya. Lu kalau request tuh yang tahu-tahu diri. Masalahnya gue juga ngeband, gue tahu kan rasanya. Lu pernah kan gue requestin waktu lu ngeband? Iya, nih orang request yang susah-susah mulu. Gimana dong, sekarang sumpah ya dari pertama kali gue nonton gigs apa segala macam, gue request itu gak ada yang mau bawain, gue kesel banget sumpah. Padahal tuh lagu sebenernya gampang Han. Aduh. Lu kali yang main jadi gampang, gue mah gak bisa gue. Gue ya gila, gue mainnya ketok dong. Ini untuk Beat One silahkan naik ke atas panggung untuk check sound ya. Aduh. Sekalian kita ngobrol-ngobrol. Oh tuh dia. Ih aku pernah nonton ininya mereka. Apa? Gigsnya mereka gitu, di mana ya aku lupa, di Gading sih. Oh iya? Iya. Iya emang ini udah gak asing lagi sih dari... Dari wajah-wajahnya juga udah gak asing banget gitu loh. Udah sering. Ih, tapi gue pernah dibawain satu kali sama mereka. Apa lagu gue. Lagu gue request, iya itu. Here There Everywhere. Oh, gue yeah. Request mereka doang yang mau bawain waktu itu. Gue seneng banget aja. Iya lah nih, kalau yang ini udah masternya. Udah master, ya, udah beda master sih banget, ya. Beda. Lu kalau request ke gue, ya ampun gue bisanya koplo. Mau bisa gue. Koplo bisa for gue. Life ya bro. Iya. Gila mereka doang loh waktu itu. Yang ngebawain requestan gue. Ayo semuanya yang silakan maju ke depan untuk joget-joget. Nah, gue yakin band kali ini rock and roll juga nih. Rock and bener-bener roll. Kayak joget-joget ajojing ya kan, enak banget di sini. Ini lahan udah gede kayak gimana gini, masa enggak ada yang gua mau maju? Gue kalau nonton gigs-nya Beatles gitu-gitu tuh sering banget ngeliat yang joget-joget gini. Iya, itu dia. Nah, itu biasanya itu biasanya tuh alami sumpah dah. Iya, kagak diajarin. Iya, sumpah bener. Bisa sendiri.
Enggak masalah, ada ponakan gue masih umur 5 tahun, 6 tahun, bisa kayak gitu. Bisa. Kakak gue ajarin, dia cuma liat-liat di YouTube doang, bisa tiba-tiba. Yang ada lu dikatain sama ponakan lo ya kalau yang ngajarin. Abang alay gitu, om alay. Alay, aduh. Tapi sumpah, mereka kayak gitu tuh seru banget anjir. Apalagi anak-anak kecil tuh tulangnya masih lemes tuh. Iya. Masih kayak pelatot-pelatot, enak banget gitu. Gemesin ya. Makanya. Is. Ding ding. Kan, gitu. Joget-joget kan, enak kan? Emang enak buat joget-joget nih. Aduh. Nih, boleh request gak sih gue? boleh request. Ini sampai jam 10. Wis, 1 jam dong. Oke. Okay, jam 10. Jam 10 baru tutup. Nah, ini kan tuh. Ini kayaknya penonton pada di belakang situ ngaruh sama garis ini kali. Kagak ngaruh, udah maju aja enggak apa-apa. Gue kesel tuh. Ada nih garis ya. Ini kayak garis ini kayak garis pembatas. Enggak, batas suci. Batas suci. Harus batas lepas sendal apa sini? Enggak harus lepas sendal kok. Boleh kok, maju yuk, maju. Maju aja, itu cuma mitos doang itu. Mitos iya. Mitos. Enggak mesti wudu kok maju. Enggak. Aduh gue geram. Udah dong, lu jangan kipas-kipas kayak orang penarisan lu kipas-kipas. Orang ibu-ibu arisan kipas-kipas. Bentar lagi gue jadi ibu-ibu arisan, Pak, tenang. Nih, kalau ada yang mau request boleh gak nih, Om? Boleh dong. Boleh, langsung tuh, boleh. Ada yang mau request? Request lagu apa gitu yang dari tadi belum dibawain? Aku mau dong. Okay. Om. Tadi aku request sama situ suruh. Jangan susah-susah, yang benar. Itu gampang. Udah coba minta dulu apa tuh? Ih serem banget, gue takut. Lu? Gue nengok, mau minta tapi gue baru gini. Om, doi gini. Serem banget. Itu emang, itu namanya tatapan membara. Bro. Oh gitu, coba lagi kali ya. Coba lagi. Om, boleh request gak, Om? Iya udah mulai senyum, gue berani gue sekarang. Ayo. Mau request Here There Everywhere dong. Gak bisa. Waduh. Tuh kan. Oke, gue pulang. Gue udah bilang sama lu. Gue mau pulang. Jangan lagi request udah. Kok gue gak kapok-kapok ya request Ude. Gitu ya. Tahu. Dari Ude dulu. Dari 5 tahun yang lalu begitu aja requestnya. Sakit loh gue. Udah tahu orang di blind kagak bisa bawain susah. Sedih gue nyanyi pakai Spotify aja lah di rumah lah pakai headset gitu udah sendirian. Spotify lu kagak premium. S. Mau beli yang premium. Premium, weh, mantap. Chat gue ntar. Udah siap? Belum. Masih. Itu tuh lihat tuh. Efeknya banyak banget. Ih gila, serem banget. Udah kelas banget ini. Goks. Yeah. Kenapa ya itu? Gue ngeliat itu serem banget ya anjir, kayak mau operasi gitu tuh. Emang ngeliat begitu itu. Gitaris, Nessa. Iya, gue kan gak main gitu. Keseringan liat pemain suling sih lu. Mending. Iya, pemain suling diliatin. Lo tau pianika? Ya, pianika? Nah itu gue jago di situ doang tuh pianika. Tuh. Selangnya basah lagi suka diseplet-seplet. Is gila, serius banget doi ya. Gue ngeliatnya serius-serius banget anjir. Iyalah, ini demi, kan ini kan puncak acara yang memecahkan. Gokil. Biasanya kalau yang terakhir tuh gila. Harus, gitu. Iyalah. Harus gila. Teng. Ini kayak, ini udah gelap emang udah malam ya? Gak berasa soalnya sumpah. Iya ya. Gak berasa. Tiba-tiba udah jam segini aja. Iya kan? Dari setelannya udah mantap banget ya vokalisnya. Iya. Enggak jadi, gue takut. Silver. Lu request takut, ngomong takut. Enggak mau, takut. Serius, sengeri banget ya. Serius banget. Gue ngeri ya. Jauh-jauh. Masih mengatur-ngatur. Ini ngomong-ngomong setelan lo mantep juga. Gokil gak gue? Hah? Gokil gak gue? Gokil banget sih. Gokil. Gila kan jaket kulit. Rock and roll gitu gue cerita hari ini. Nih Beatles zaman-zaman tahun 60 awal kayak gitu nih. Ini kan pakai jaket kulit. Wish. Sepatunya iye.
Iya gue lihat pantesan lu dari tadi begini-gini mulu ngapain? Oh, pengen komenin sepatu. Pamer gue pamer. Iya. Bisa. Yuk, semuanya kita maju ke depan. Ingat, garis putih itu cuma mitos, jadi kita maju aja ke depan. Joget-joget ke depan. Terima kasih buat semuanya hari ini yang udah datang. Terima kasih semuanya. Gua Farhan Givari undur diri. Gua Nessa juga undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Dan ini dia band terakhir, Beat One. Like me, say the word, I'm taking off.
believe my kids are all alone. You believe my kids are all alone. But I told you be my Buddha, you'd better leave alone. You believe my kids are all alone. You believe my kids are all alone. This time it's gonna get you if you don't leave alone. Ini masih semangat enggak semuanya nih? Ya kita di sini ada di sini ya Skidom ya. Acara mengenang memperingati hari kematian akan salah satu pentolan The Beatles yaitu John Lennon. Seharusnya sih sebenarnya ya tanggal 8 ya. Iya. Benar kan tanggal 8 ya? Nah, tapi karena beda sehari doang. Beda sehari enggak apa-apa sih ya. Enggak apa-apa lah. Oke, kita akan bawakan lagu-lagu dari Beatles sampai nanti jam 10 malam kira-kira ya. Maunya lagu-lagu apa nih? Nowhere Man, oke. I feel fine. Terus ada lagi yang mau lagu yang lain? In, ah? Twist and Shout, In My Life. In My Life lagunya Bon Jovi bukan? Hah? In My Life lagu Bon Jovi bukan? In My Life itu lagu Bon Jovi loh, bukan Beatles. Oh, It's My Life, salah. Oke, kita akan coba lagu yang berdasarkan kur. Jadi Nowhere Man, kita coba mainin aja nggak apa-apa. Biar nontonnya seneng ya. Oke. Ready, Nowhere Man. 1, 2, 3, 4. He's a real Nowhere Man, sitting in his Nowhere Land, making all his Nowhere Plan. Knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere Man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere Man, the world is at your command.
Masih semangat semuanya? Masih ya. Kita nyampe jam 12 malam di sini. Cek, cek. Masih satu ya. Mister Empe. Apa ya, agak telat masuknya nih. Here comes the sun, do, do, do. Here comes the sun, and I say, it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Yeah.
Thank you. Lagu apa lagi ya enaknya ya? Hah? Mr. Postman ya. Ini Beatle mania semua nih isinya ya. Oh jadi, iya ya. Jadi pasti halo, tahu say, lagu-lagu say, dari The Beatles. Say. Hidup Beatles. Yeah. Oke. Okay. Lagu yang sangat menguras tenaga John Lennon saat rekaman di tahun 63 dan kebetulan saat itu John Lennon lagi sakit, saudara-saudara. Apa ini? Hujan di luar, bro. Ini suara apa? Oh iya. Oke, okay. John Lennon lagi sakit ya, pilek. Pilek. Flu, tapi dia memaksa untuk maksimal di lagu ini. This is, yeah, yeah, yeah. You know what I said? Yeah. Two is out. Oke, yang di sini saya minta bantuannya ya. Minta sumbangsi suaranya. One, two, waski dong suaranya. Lebih keras, lebih keras lagi. Sekali lagi. So fine. Don't wanna twist a little closer now. We're still a closer. Let me know that you mind. Let me know your mind. We're take it, baby now. Shake it up, baby. We're take it, baby now. Shake it up, baby. We're take it, baby now. Shake it up, baby. Ooh. Ask it on. Love it, grass. Love it, grass. Okay, thank you, yeah. Siapa tuh? Siap rock and roll lagi ya. All my loving. Oke, okay, sebentar. Ini adalah lagu pertama The Beatles yang ada di album selama karir mereka. Oke, okay, Richard. Kita nyanyi bareng lagi, pasti pada tahu semua lagunya ya. When she was just 17, you know what I mean. Every way she looked was sweet beyond compare. So how could I dance with another? Oh, since I saw her standing there. Well, she looked at me, and now I could see that before too long.
she will go down with another. Oh, since I saw her standing there, well, my heart went boom when I crossed that room and I held her hand in my ear. Whoa, we danced through the night when we held each other tight. But before too long, I fell in love. Nggak ada konfirmasi sebelumnya. Lagunya apa nih? Dadakan aja, Mister. Roll Over Beethoven. Thank you.
Masih semangat kan? Yeah. Kali ini kita jogetnya agak-agak poco-poco kali ya. Yeah, jadi biar enak. Jadi lagu ini bercerita tentang bulan madunya John Lennon dan Miss Yoko Ono. Yeah. Jadi lagu ini ceritanya tentang mereka habis nikah nih. Nah, mungkin nikah siri kali ya. Oh, enggak nikah-nikah resmi ya. Oh, kirain nikah siri. Oke. Lagu yang diambil dari tahun 69 dan sekedar info lagu ini direkam bukan oleh The Beatles, tapi antara Paul dan John Lennon. Jadi Paul main drum, piano, John Lennonnya di gitar. Jadi Paul juga bass ya. Oke, this is The Ballad of John and Yoko. From Paris to the Amsterdam Hilton, talking in our beds for a week. The newspaper said, "Say what you do in the bed." I said, "We've only tried to get us some peace, right? You know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Saving up your money." Last night the wife said, "Oh boy, well you're dead, you don't have nothing with you but your soul." Dang. Are you happy everybody? Suka gak? Suka gak? Lanjut ya? Lanjut ya? Tak tak. Lanjut gak nih? Lanjut ya? Oke, okay, Ichat. Made a Latin trip to Vienna, eating chocolate cake in the bag. The newspaper said, she's gone to his head. Just like the guru in black, lads, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Okay, kita nyempil sebentar ya. Muda-mudi zaman sekarang, pergaulan mana kenas bebas nian. Ada lagi orang yang melarang, tapi sayang banyak salah jalan. Everybody yuk kita sing. Nyanyi semua. The man from the press said, "We wish you success. It's good to have the boss of your back, right? You know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Yeah, the way things are going, they're gonna
crucify me. Yep. Thank you. Oke, lagu berikutnya lagu dari John Lennon. Tadi kirain dibawain sama NC Sweet, ternyata tidak. Lagunya kita ambil. Nanti kita bawain ya, sabar ya. Nanti juga ada kawan kita yang akan naik. Bareng kita di sini ada Bang Wice. Terus ada Rudy Rosadi dan musingin Mas Budi juga ya. I want you so bad, baby. I want you. I want you so bad. It's troubling me, it's troubling me. I want you. I want you. I want you so bad, babe. I want you.
got you so bad. It's hard to make you mad. It's time for me. I want you. You know I want you so bad, babe. I want you. You know I want you so bad. It's time to make you mad. Oke, kali ini kita mungkin akan memanggil sahabat kita nih, kita seorang kartunis ya. Ya. Siapa? Bang Mice Mirsad. Boleh kita tepuk tangannya. Ya. Beliau akan memainkan lagu-lagu dari The Beatles juga pastinya. Sebelum Om Mice naik panggung, Mr. Imam mau stand up comedy dulu. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to rise. The blackbird singing in the dead of night. Take this sunken eye. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, boleh lanjutkan? Thank you. Lepas Pak. A blackbird singing in the dead of night. We'll take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to rise. You were only waiting for this moment to rise.
moment to rise. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton. Yeah. Ngapa bang? Saya mau bawain lagu slow aja dulu ya. Slow yang agak di bawah ya. Yang mau pulang hati-hati ya. Jangan ke rumah orang. Boong, ada yang bilang boong katanya. Waduh, ya yeah, sorry. So let's go, slow down. Hey, what you want, yeah, she said you do.
Luar biasa Bang Mica. Boleh minta tepuk tangannya dong semuanya. Terima kasih untuk Beatles Lab yang sudah mengundang kami. Ya sepi amat, mentang-mentang udah pada tutup ya. Tapi kita harus tetap semangat, benar. Lemas, mereka harus semangat tetap lah. Baru nyampe. Oh gitu. Boleh minta tepuk tangannya kita semua seru-seruan tadi di sini. Terima kasih untuk Beatles Lab yang sudah mengundang Bituan dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah datang. Ini lagu terakhir dari kami. Wah cepat sekali mas. Karena bukan reguleran. Oh gitu ya. Bukan di Cubic. Oke, lagu terakhir, Sounds Good.